sendiri. Khairil Anwar. Hidupnya tambah sepi, tambah hampa. Malam apalagi, ia memekik ngeri, dicekik kesunyian kamarnya. Ia membenci dirinya dari segala yang minta perempuan untuk kawannya. Bahaya dari tiap sudut mendekat juga, dalam ketakutan menanti. Ia menyebut satu nama. Terkejut ia terduduk. Siapa memanggil itu? Siapa memanggil itu? Ah, lemah lesu ia terseduh. Ibu, ibu.